Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ardiansyah di channel Ardiansyah Programming. Kali ini kita ngebahas mengenai Laravel yang kemarin sudah pernah kita bahas sebelumnya mengenai materi tentang Laravel. Kali ini kita akan coba lanjut untuk materi itu. Sebelum kita lanjut, kita ingin perkenalan dulu dengan yang namanya GitHub. GitHub ini nantinya dilakukan untuk teman-teman melakukan pengumpulan tugas melalui GitHub. Bagaimana cara penggunaannya? Yang pertama, teman-teman install dulu yang namanya GitBash ya di komputernya masing-masing. GitBash di sini, GitSCM ini silahkan di-download. Nah, lalu nanti di sini ada pilih yang stand alone, lalu kemudian nantinya kita bakalan coba hubungkan project kita ke dalam GitHub. Nah, untuk itu teman-teman silakan mengunjungi yang namanya github.com. Nah, di GitHub ini teman-teman nanti silakan untuk membuat akun baru. Untuk melakukan akunnya nanti silakan dibuat untuk sign up. Untuk yang sudah punya akun nanti teman-teman bisa langsung login aja, bisa langsung login di sini untuk GitHub-nya sendiri. Saya login dengan akun saya. Oke, saya disuruh untuk meminta kode verification. Adalah salah satu halaman GitHub teman-teman. Jadi silahkan didaftarkan GitHubnya masing-masing. Nanti pada saat pengumpulan tugas saya bakal ngecek GitHub teman-teman semua nantinya mengenai repository teman-teman nanti apa aja yang sudah pernah dibuat. Jadi kita kan belum punya repo nih untuk project Laravel kita. Jadi kita bakal buat new baru di sini ya. Kita buat project baru namanya Internet PIL Laravel. Ya, PIL Laravel. Kita buat deskripsinya ini merupakan project perkuliahan pemrograman internet lanjutan menggunakan Laravel. Saya buat public, nanti teman-teman bisa juga untuk dilihat. Saya create repository. Nah, ini salah satu repository punya saya namanya PIL Laravel. Nah, datanya masih kosong ya. Setelah dibuat untuk pertama kali, jadi teman-teman bisa langsung clone ya di git clone untuk kemudian nanti digunakan sebagai fungsi untuk kita melakukan compose ke dalam GitHub kita dari Visual Studio Code. Ini bisa teman-teman copy ya. Ini di sini bisa di copy. Lalu teman-teman masuk ke desktop, kita download, kemudian kita save dianya ke dalam ya, atau kemudian nanti kita install bareng-bareng gitnya. Oke, sudah. Lalu kemudian nanti ini kita install bareng-bareng. Oke, kita next aja. Ini kita next juga. Yes. Gitu ya. Ini next, next. Ini kita pilih yang Visual Studio Code default. Ini kita next, next terus. Ini kita next. Oke. Untuk yang sudah selesai, seharusnya kalau kita ke halaman depan itu kita klik kanan, akan ada open git bash here. Ini nanti akan kita clone project kita yang kita buat tadi di dalam GitHub untuk diklon ke dalam desktop kita. Ya. Di sini kita klik kanan, open git bash here. Lalu di sini dalam ini kita buat git spasi clone spasi link untuk GitHub kita. Ini kita copy ke dalam git bash kita ya, kita enter. Nah, pada saat berhasil seharusnya ada satu folder baru namanya PIL Laravel ya. Nah, kalau kita lihat isinya kosong nih. Ini isinya kosong. Lalu kemudian isi yang kosong ini saya akan timpa yang di dalam project kita sebelumnya Laravel. Ini saya pindahkan semuanya ke dalam folder ini. Oke,
Oke, semua sudah masuk ya. Project Laravel kita sudah masuk ke dalam GitHub. Nah, kemudian nanti di sini kita coba masuk ke folder kita. Tadi folder kita namanya PIL Laravel. Kita masuk ke dalamnya dengan menggunakan cd PIL Laravel. Nah, untuk nantinya di sini kita bakalan coba lihat ya perubahan apa yang sudah kita ada. Jadi nanti yang ada dalam folder PIL Laravel ini nantinya kita push dia ke dalam GitHub. Ini kan datanya masih kosong ya. Datanya masih kosong, kemudian nanti kita GitHub. Kita push ke dalam ini. Caranya yang pertama kita git status dulu. Lalu di sini menampilkan beberapa data yang warna merah. Warna merah ini artinya bahwa data itu belum ada di GitHub ataupun terjadi penambahan data di dalam folder kita yang sebelumnya. Folder kita sebelumnya kan kosong ya. Ini setelah kita copy data Laravel kita ke dalam, ini artinya sekarang datanya sudah tidak kosong lagi ya. Jadi karena tidak kosong, data yang baru sudah ada nih. Baru kemudian kita harus add dulu nih ke dalam git kita. Kita add dulu, caranya git add spasi titik. Ini gunanya untuk menambahkan semua data ke dalam git kita. Oke, kita git status. Oke, sudah nambah ya, semuanya sudah nambah. Kalau sudah di git add, seharusnya yang tadinya itu awalnya warna merah sekarang sudah berwarna hijau. Ini artinya ini sudah siap untuk kemudian di push ke dalam GitHub kita. Baru setelah git add sudah selesai, baru kita git commit. Kita git commit ini kita memberikan pesan. Git commit isinya git spasi commit baru min m. M ini message ya, pesan apa yang kita ingin tampilkan. Yang pertama kita buat push pertama saya untuk project Laravel ke dalam GitHub, baru kita enter. Nah, kemudian sudah di git commit ya. Seharusnya kalau sudah git commit, kita tinggal git push. Nah, ini untuk yang sudah pernah login, dia akan langsung masuk nih. Nah, katanya, dan untuk yang belum pernah login itu biasanya disuruh login terlebih dahulu. Dah, silahkan login untuk yang belum pernah login. Ini kalau saya refresh, ini otomatis seharusnya akan masuk ya, data Laravel kita sekarang sudah masuk. Nah, sekarang kita sudah punya satu commit nih. Commitnya yaitu push pertama saya untuk project Laravel ke dalam GitHub. Oke, untuk push kita sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai kita bakal buka project kita yang barusan kita clone dari GitHub. Ini kita buka, baru kita buka melalui cmd ter kita code spasi titik. Oke, kita kemarin sudah buat sampai penggunaan get, lalu kemudian dikirim melalui beberapa halaman yang sudah memiliki bootstrap gitu ya. Kita coba pengen jalanin dulu project kita kemarin itu dengan php artisan serve. Tadi untuk web.php ini sudah ada saya lakukan perubahan ya. Artinya saya melakukan update data dari data yang sebelumnya sudah pernah saya praktikkan di praktikum. Kali ini saya ingin ulang sekilas mengenai yang pernah kita belajar di praktikum. Nah, ini otomatis akan membuat file tersebut menjadi berwarna kuning. Artinya berwarna kuning di sini dianya menandakan bahwa file ini sekarang sudah berbeda dengan yang ada di GitHub saat ini gitu ya. Kenapa? Karena ada perubahan data. Jadi ada perubahan data. Jadi kita bakalan coba sesuaikan yang ada di VS Code kita dengan yang di ada di dalam GitHub kita ya. Lalu kemudian di sini kita bisa coba update dengan cara kita coba cek git status. Nah, di sini ada kata dia ada beberapa data yang di delete nih kata dia, baru ada yang dimodifikasi rootnya. Ini kita coba atur dengan git add spasi titik ya, baru kita git status lagi. Seharusnya dia sudah menjadi warna hijau ya. Kita git commit min m, kita berikan menggunakan bootstrap ya. Di video terakhir kita sudah menggunakan bootstrap 5
baru kita akan mulai dengan git push. Oke, sudah ya. Kalau sudah, ini seharusnya nanti kalau di refresh akan ada satu data baru ya, commit baru. Di sini ada dua sekarang ya, menggunakan Bootstrap baru push pertama saya untuk project Laravel. Pak, misalnya saya kok nggak bisa langsung connect, saya disuruh login dulu. Silahkan login menggunakan akun teman-teman semua. Untuk yang belum pernah login untuk akun GitHub-nya itu, ataupun yang belum pernah clone, itu seharusnya bisa di login terlebih dahulu di dalam GitHub-nya masing-masing. Oke, hari ini kalau kita jalankan ya, ini sudah jalan servernya, kita coba jalanin di sini 127. Di sini kita kemarin itu sudah membuat yang namanya nav link ya, menggunakan Bootstrap. Di sini bisa kita klik untuk halaman about, mahasiswa, profile, dan home. Nah, ini nanti bakal kita, hari ini kita coba buat fungsi-fungsi ini, nantinya kita perbaiki dia ke dalam navbar. Oke, gimana caranya? Kita coba lakukan bareng-bareng. Oke, sebelum itu kita coba akses dulu yang namanya get Bootstrap ya. Get Bootstrap yang terbaru, kita cari di search di sini navbar. Lalu kemudian navbar yang kita cari nanti kita pengen pakai itu yang ini dia, yang awal ya. Ini kita langsung copy aja. Lalu kemudian kita paste dianya di index, di kita bakal ngebuat ini di paling atas ya. Di sini kita bakalan buat navbar. Kalau kita save, ini seharusnya kalau dijalankan nanti hasilnya ada navbar di atas seperti ini ya. Nah, ini nanti akan kita ganti navbarnya ini untuk tulisan home, ini sebagai mahasiswa, profile, dan di sini ada about gitu ya. Kita coba, kita cari, kita menuju ke navbar index tadi yang barusan kita copy. Di sini ada navbar, navbarnya kita ganti menjadi Laravel gitu ya. Baru di sini ketika Laravelnya diklik, dia mengarah ke dalam halaman web get slash gitu ya, index. Berarti di sini refnya kita arahin ke slash. Lalu kemudian home-nya kita ganti menjadi mahasiswa. Home-nya ini yang mana? Yang ini dia ya. Home ini kita ganti menjadi mahasiswa. Ketika diklik dia mengarah ke halaman mahasiswa. Di sini slash mahasiswa. Oke, kalau kita save. Nah, sekarang Laravel mahasiswa. Link yang ini kita ganti juga. Kita ganti menjadi apa? Kita ganti menjadi profile aja. Nah, link ini kita ganti menjadi profile. Lalu di sini kita mengarah ke halaman profile. Kok bisa ke slash profile? Karena di web sudah menuju ke halaman profile ya. Lalu kemudian untuk drop down kita nggak perlu, ini kita hapus. Untuk penghapusan juga penting, lihat di sini ada garis ya, ini menandakan bahwa LI yang saya maksud ketika saya arahin ke sini juga ada aktif. Ini menandakan bahwa bagian kepalanya di sini, bagian bawahnya di sini gitu ya. Ini harus dihapus berdasarkan bagian atas kepala dan bawah ya sekaligus. Ini kita hapus, lalu ini kita hapus juga ya. Baru yang profile ini kita copy aja, baru kemudian kita ganti menjadi about, baru di sini slash about seperti ini ya. Lalu kalau kita lihat hasilnya nanti jadi seperti ini. Kalau diarahkan diklik Laravel, dia mengarah ke halaman Laravel, mahasiswa ke halaman mahasiswa, profile ke halaman profile, about ke halaman about gitu ya. Tapi di sini sudah kita buat bentuk dari navbar. Lalu kemudian untuk halaman home-nya ini masih terlalu rapat ke kiri. Ada satu kelas namanya container yang dimiliki oleh Bootstrap, ini bisa kita pakai di sini. Caranya titik container, lalu di tab ya, baru kemudian halaman ini kita ganti masuk ke dalam container.
seperti itu. Untuk OL-nya kita nggak butuh lagi, kita hapus gitu ya. Ini kita hapus. Nah sekarang kontainer kalau kita lihat dia mengarah ke tengah gitu ya, ke lebih ke tengah, lebih ke halamannya, lebih ke tengah sedikit. Bagaimana untuk membuatnya itu agar lebih ke kiri sedikit lagi, itu bisa kita atur dengan style ya. Kita bisa buat style margin left itu kita atur bisa 20px. Nah kalau kita atur nanti seharusnya, nah dia jadi lebih ke kanan, atau 10 deh ya, 10. Oh kita buat 30 deh, 30. Nah atau boleh lah ya untuk 30. Nah ini beberapa fungsi sederhana. Nah kemudian kita melakukan hal yang sama untuk mahasiswa. Mahasiswa kita ini kita copy aja di mahasiswa, di view ya, kita copy di mahasiswa. Di sini kita copy, lalu untuk H1-nya yang di sini kita copy aja kontainernya. Ini kita copy ya, di sini kita copy, di sini ini halaman mahasiswa, atau ini bisa kita copy semua. Jadi nanti tinggal kita ubah aja di halaman about juga sama. Ini kita paste, lalu kemudian kita ganti di sini halaman about. Tadi mahasiswanya juga lupa halamannya ya, halaman about dan profile juga kita copy di sini, kita ganti sini halaman profile. Oke, save. Kalau kita lihat save, mahasiswa sekarang sudah, oh mahasiswa kalau belum di save ya, belum di save, kita save dulu. Nah halaman mahasiswa, about profile, siswa, home. Oke, ini salah satu contoh menggunakan navbar di dalam Laravel. Kemudian kita coba kemudian kita coba push. Hari ini kita belajar mengenai navbar. Kita git status. Oke, ada beberapa data yang berubah ya, modify kata dia. Baru kita git add spasi titik, lalu kemudian kita git commit. Kita berikan pesannya apa, hari ini kita ngapain, membuat navbar di dalam Bootstrap nanti ya. Kita enter, kita git push. Oke sudah nambah. Kalau kita lihat di sini seharusnya ada commit baru, namanya adalah membuat navbar di dalam Bootstrap. Oke, ini hanya hal-hal sederhana dari salah satu fungsi-fungsi di Laravel menggunakan Bootstrap. Selanjutnya kita bakalan coba buat tabel ya, tabel di dalam mahasiswa. Atau sebelum itu kita kenalan dulu untuk nantinya menggunakan yang namanya row di dalam mahasiswa, di dalam folder Laravel kita row. Oke, kalau kita lihat di sini di web index ya, di index kita bakal membuat beberapa data mengenai Laravel ini, mengenai apa itu row. Kita coba row ini nantinya, untuk row itu adalah baris ya. Lalu kemudian ada yang namanya call ini adalah kolom. Bagaimana fungsinya? Untuk satu kolom, untuk penuh satu halaman itu membutuhkan 12 call. Untuk call membutuhkan call
dengan jumlah 12. Contohnya gimana? Misalnya gini, saya punya satu div dengan kelas row, lalu kemudian saya membuat satu call itu berjumlah 12. Misalnya ini halaman A, maka saya save, ini menghasilkan sebuah row dengan menghasilkan halaman A. Ini sebenarnya konsepnya ini adalah A ini sudah masuk sampai ke 12, artinya paling ujung gitu ya. Buktinya gimana? Misalnya saya coba background ini saya kasih style, lalu kemudian backgroundnya saya ganti warnanya menjadi nah seperti ini misalnya. Nah ini menandakan bahwa row ini sudah sampai gitu ya, sampai ke paling ujung. Kalau misalnya saya ganti jadi 4, artinya apa? Ini sudah pemotongan sebanyak 4 dari 12, berarti pemotongan sebanyak 3. Lalu kemudian misalnya saya pengen membuat halaman itu terbagi menjadi 3 dengan rank yang sama. Misalnya saya punya satu halaman berbeda dari 3-3-nya, misalnya halaman B, halaman C. Nah ini bisa kita lakukan, ini selesai ganti menjadi blue, baru ini misalnya green. Nah ini halaman ini sudah terbagi 3 ya. Kenapa terbagi 3? Karena di dalam bootstrapnya ngebaca, oh kolomnya ada 3 di dalam satu baris yang sama. Artinya apa? Kalau dalam sebuah kolom itu jumlahnya 12, maka otomatis kolom itu pasti dibuat di dalam satu baris yang sama. Apa yang terjadi kalau misalnya di kolom yang berbeda saya buatnya lebih dari 12? Contohnya apa? 4 ini saya buat misalnya kolomnya 5. Berarti kan kalau dijumlahkan 4 tambah 4, 8 tambah 5, 13 lebih ya. Apa yang terjadi? Maka halaman C yang di ujung ini seharusnya menjadi turun ke bawah gitu ya. Kenapa dia turun ke bawah? Karena dia menganggap, oh ini halamannya sudah melebihi dari jumlah kolomnya yang seharusnya 12 gitu ya. Jadi untuk dia bisa mencapai ke atas, dia harus sama ketika semua kolom itu dijumlahkan dalam satu row yang sama, itu jumlahnya tidak lebih dari 12. Nah seperti itu. Kenapa enggak sama Pak yang kiri dengan yang kanan? Karena tadi yang kiri sudah kita kasih style. Ini kita kasih style. Kalau kita hapus, stylenya seharusnya sama nih panjangnya dari kiri yang dengan yang kanan gitu ya. Kita pakai yang, kita enggak usah pakai style aja deh. Kita buat seperti ini. Lalu kemudian apa yang terjadi kalau misalnya kurang dari 12? Ya enggak masalah, dia tetap dalam satu baris yang sama, tapi nantinya ketika kolom itu disatukan, dia tidak menyentuh halaman paling maksimal, dia akan terpotong di sini gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk row dan call. Ya, ini hal yang lumayan penting untuk kita nanti kita terapkan di dalam bahasa pemrograman. Misalnya gini, saya pengen buat dua kolom di sebelah kiri ini untuk halaman tabel data menggunakan lorem ipsum gitu ya. Seperti misalnya teman-teman bisa akses namanya lorem ipsum dummy gitu ya. Dummy. Oke, misalnya gini, saya pengen membuat data seperti ini. Ya, bentuknya jadi terbagi dua seperti ini. 1 2. Bagaimana caranya? Oke, kita coba terapin yang seperti ini ya. Oke. Kalau kita lihat dari judulnya, di sini ada kiri dan ada kanan. Artinya jumlah ini ketika difullkan dari kiri ke kanan berjumlah 12. Bagaimana dia bisa menjadi terbagi dua? Karena sebelah kiri berjumlah 6 call-nya, sebelah kanan juga jumlahnya 6. Kita tes. Misalnya saya jadikan ini menjadi 2, lalu saya bagi menjadi jumlah kolom yang sama nilainya. Saya buat menjadi 6, di sini juga 6. Ini seharusnya ketika dijalankan tampilnya nanti ya sama ya gitu ya.
Lalu kemudian untuk begonya saya hapus, baru ini juga saya hapus. Ya, saya lebih senang untuk penggunaan kolom ini lebih memakai SM, artinya SM ini small ya. Jadi call SM 6 ini artinya nanti ketika dijalankan untuk halaman kolom kita menjadi lebih jadi slim, jadi lebih kecil ya, small. Jadi kita bagikan seperti ini, lalu ini kita enter. Oke, sekarang kita sudah punya dua kolom yang untuk memenuhi dua lorem ipsum. Lalu kemudian untuk judulnya ini pakai apa? Nah, untuk judul itu bisa kita pakai header ya, header H1. Ini bisa kita pakai H1. Lalu kemudian kalau kita refresh, ini jadinya seperti ini ya. Oh, ini terlalu besar. Kita coba ganti menjadi H4 aja deh. H4. Kalau kita lihat di sini sudah ada lorem ipsum. Oke, oh sebelum kita masuk ke sini, kalau kita coba, oh nggak masalah, ini kita coba pelajarin dulu untuk kolomnya. Lalu kemudian kita sudah punya judul nih, seperti ini ya. Untuk sebelah kanan ada why do we use it. Ini kita bisa atur di mana, di kolom yang selanjutnya. Kita buat H4 di sini. Nah, nah seperti ya, kiri dan kanan. Lalu isinya gimana? Isinya ini bisa kita atur di mana? Di dalam kolom yang pertama. Ini di, bisa kita copy, kita buat di dalam kolom yang pertama. Oke, kita coba lihat di sini. Di kolom ini kita buat apa untuk paragraf? P aja. Kita buat P, baru kolom misalnya terlalu panjang seperti ini, teman-teman bisa membuat dia turun ke bawah tanpa di enter di keyboardnya. Itu bisa mengaturkan dengan Alt Z. Lalu kemudian ketika dijalankan, nah tampil dummy seperti ini ya. Ya, tampil dummy. Lalu kemudian yang kanan itu ada seperti ini juga, ada teks. Ini kita coba buat dianya di sebelah kanan. Itu kita bisa lakukan di sini dengan menggunakan P, baru paste seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, oke, aman gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, huruf teks di awal itu bold, artinya teksnya ini memiliki bold dibandingkan teks yang lain. Bagaimana caranya? Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan CSS ataupun bold gitu ya. Lorem ipsum ini sekarang kita masukkan ke dalam bold. Caranya bisa menggunakan atribut B seperti ini. Ya, baru semuanya slash B. Ini nanti seharusnya lorem ipsumnya menjadi bold, atau bisa juga menggunakan strong, boleh juga. Strong juga sama. Nah, untuk strong juga sama, tapi saya lebih senang yang B ya, lebih simple. Lalu kemudian ini teksnya rata kiri dan kanan. Gimana caranya membuat rata kiri dan kanan? Ini bisa kita lakukan dengan membuat CSS. CSS-nya apa? CSS-nya bisa kita gunakan itu pakai justify. Kita coba lakukan itu di paragrafnya. Kita kasih style, font style just text align, text align nya itu justify. Kalau kita lihat hasilnya, nah rata kiri dan rata kanan. Yang paragraf di bawah juga bisa kita lakukan hal yang sama. Kita kasih style ya, text align-nya justify. Nah, cakep. Nah, ini bisa nggak dikasih garis seperti yang di atas ini ada garis nih. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan caranya HTML aja. Kita bisa pakai HR di mana di bawah row ini kita tambahkan HR aja. Ya, untuk garis
garis sederhana untuk mendukung garis yang ada dalam di dalam HTML. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu penulisan-penulisan sederhana singkat yang ada di dalam HTML Bootstrap, menggunakan Bootstrap, kelas-kelas Bootstrap yang kemudian bisa kita terapkan di dalam HTML kita. Nah, oke, kemudian kita hari ini jangan lupa kita post ke dalam GitHub untuk nanti kemudian ada GitHub commit baru. Hari ini kita belajar mengenai row dan call dan beberapa sintaks-sintaks CSS ya. Lalu kita coba commit di sini, kita git spasi status. Nah, ada beberapa data di sini ya, modify index kata dia, baru kita git add. Ya, kita git status lagi. Lalu kita git commit min m. Lalu kemudian dilihat di sini kita membuat judulnya itu belajar menerapkan row dan call ke dalam view index. Git push. Nah, masuk ya. Kalau kita refresh commit kita, akan ada satu commit baru di sini menerapkan row dan call ke dalam view index. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kalian teman-teman lihat, kalau teman-teman akses push pertama ini akan menghasilkan, kalau dilihat, semua data yang sudah kita tambah ya, semua data file yang tadi yang sudah kita push pertama kali. Kalau misalnya kita lihat di awal kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di push kedua, di push kedua tadi itu ada menggunakan Bootstrap. Nah, ini menggunakan Bootstrap, maka ini seharusnya yang tampil adalah data-data yang pernah kita edit tadi gitu ya. Begitu juga dengan membuat navbar. Membuat navbar juga menampilkan data-data yang pernah kita ubah gitu ya. Jadi data yang sudah pernah kita ubah, kita tambah, itu ditampilkan aja di sini. Jadi teman-teman nanti misalnya untuk melihat, oh hari ini kita belajar apa ya, lihat aja di commitnya, lihat di commit belajar row dan call apa aja yang diubah ke dalam sistem, maka di sini akan tampil semua seharusnya apa yang sudah pernah kita tambah dan ubah di dalam pemrograman kita gitu ya. Oke, selanjutnya kita coba belajar yang namanya table ya, yang kemudian nanti kita terapkan tablenya itu ke dalam halaman mahasiswa. Untuk table sendiri ini nanti kita terapin dia itu di halaman namanya mahasiswa. Di sini ya, ini kita nonaktifkan aja stylenya. Nah, untuk table ini itu terdiri biasanya dari yang namanya table seperti ini ya, table. Lalu kemudian di dalam table itu ada terbagi dua, ada t-head dan ada t-body. Untuk t-head ini biasanya berisi header, t-body berisi data-data body gitu ya. Di dalam t-head biasanya ada tr untuk baris dan ada th untuk judul header. Nah, di dalam body juga sama, ada tr untuk baris dan ada td untuk isi dari kolom-kolom sebuah tabel. Untuk kolom sebuah judul itu misalnya dalam mahasiswa kita ada npm gitu ya. Lalu kemudian di sini ada nama mahasiswa. Lalu kemudian di sini ada jenis kelamin. Lalu kemudian di sini ada tanggal lahir. Lalu kemudian di sini ada alamat gitu ya. Lalu di sini kalau kita kosongin, kalau kita save, ini nanti kalau kita akses halaman mahasiswa, ini kan menampilkan data dari judul, indeks, judul, header yang kita buat pada th, tr, pada thead. Ya. Ini kenapa nyatu semua? Bagaimana caranya agar ini menerapkan kelas yang sudah ada pada Bootstrap? Itu bisa kita pakai nama kelasnya, yaitu table ya. Kalau kita lihat di sini,
Nah, kalau kita save, maka otomatis dia akan membentuk sebuah kelas yang dimiliki oleh si Bootstrap. Lalu kemudian kita kasih isinya data dummy, misalnya 123 untuk kolom npm, baru namanya misalnya fulan, baru di sini jenis kelaminnya laki-laki. Lalu kita buat tanggal lahirnya misalnya 21 bulan 9 tahun 2000. Ya, seperti itu ya. Ini akan menghasilkan sebuah kolom alamatnya misalnya Kota Medan. Nah, misalnya saya copy lah minimal ada 3 data gitu ya. Di sini 124 fullon misalnya, in baru 125 misalnya, fuller misalnya. Nah, kalau kita save nanti akan menghasilkan ada 3 data gitu ya. Ini adalah contoh-contoh di dalam Bootstrap ada juga pengenalan untuk kelas-kelas table. Misalnya saya pengen membuat kelas ini menjadi warnanya hitam, itu bisa kita pakai nama kelasnya table dark. Kalau kita table dark, seharusnya tablenya menjadi warna hitam. Tapi ini bisa diterapkan kalau sebelumnya sudah memakai kelas utama yaitu table. Kalau table jadi hapus, ini seharusnya nanti untuk kolom table darknya nggak nampil gitu ya. Maka harus diikuti dengan kelas table utamanya, kelas pokok utama table-nya. Lalu misalnya table-nya ini saya pengen lebih kecil sedikit agar lebih ramping, itu bisa diterapkan namanya table small atau bisa disingkat dengan table SM. Ini kalau kita lihat hasilnya nanti jadi ya sedikit lebih mengecil lah ya. Lalu kemudian misalnya saya pengen ketika kursor didekatkan ke masing-masing kolom, nanti satu baris itu akan berubah warna. Itu bisa kita tetapkan dengan nama table hover. Seperti ini. Nah, kalau kita dekatin kursornya, maka otomatis masing-masing kolom pada halaman body itu akan berubah warna. Saya pengen ketika tanpa didekatkan langsung berubah semua warnanya dari masing-masing baris. Itu bisa dibuat dengan nama table striped. Ya. Kalau kita refresh, nanti jadinya tanpa didekatin kursornya, dia otomatis masing-masing baris sudah berubah warna. Saya pengen misalnya warnanya menjadi pink, ya udah dark ini kita ganti menjadi danger. Kan gitu ya. Walaupun pada dasarnya danger ini biasanya merubah warna menjadi warna merah, tapi kalau di dalam table dia berubah warna menjadi warna pink gitu ya. Lalu saya pengen itu dari masing-masing kolom ini ada baris, ada garisnya. Kalau ini kan enggak ada garisnya, saya pengen ada garisnya. Itu bisa dilakukan dengan kelas yang namanya table border. Ya. Nah, ada garis tambahan sedikit di sini. Untuk teman-teman yang ingin mengakses lebih banyak lagi, itu bisa akses aja di get Bootstrap-nya, search di situ table. Nanti teman-teman bisa lihat bentuk dari table-table yang ada pada Bootstrap itu banyak sekali. Teman-teman bisa silakan pilih yang mana saja yang ingin dipakai, gitu ya. Nah, sebelum memakai table, ada baiknya juga kita untuk mengenal yang namanya row span. Ada yang namanya row span dan col span. Apa itu row span? Ini untuk menggabungkan baris. Ini col span untuk menggabungkan kolom gitu ya. Jadi dua hal ini juga penting di dalam pembuatan table. Bagaimana contohnya? Misalnya gini, saya pengen tanggal lahir dan alamat ini menjadi satu. Misalnya tanggal lahir, alamat menjadi satu, jadi TTL, tempat tanggal lahir. Ini misalnya saya pengen di sini alamatnya saya hapus,
Baru kemudian tanggal lahirnya saya ganti menjadi TTL. Artinya TTL tempat tanggal lahir. Kalau saya save, apa yang terjadi? Maka otomatis dua ini akan bergeser ke kiri, yang kanannya menjadi kosong gitu ya. Karena yang ujungnya sudah dikosongin, diganti. Oke, otomatis yang kanan ini jadi kosong. Lalu kemudian gabungan ini nantinya saya pengen yang kosong ini menjadi satu setelah TTL-nya digabung ke kanan. Itu bisa kita lakukan dengan cara untuk penggabungan kolom, namanya adalah call span gitu ya. Di sini kita tambahkan call span berapa? Berapa yang kita ingin gabungkan kolomnya? Di sini ada dua kolom, berarti kita call span kan 2. Kita save, kita refresh, maka akan menggabung dia ya. Nah, ada juga nama kelas baru di dalam kelas Bootstrap untuk membuat semua huruf di dalam table ini menjadi ke tengah. Itu bisa kita terapkan, namanya text center. Text center ya, membuat semua tulisannya menjadi ke tengah. Oke. Ini untuk penggabungan kolom. Bagaimana penggabungan garis? Misalnya saya pengen kota Medan ini semuanya digabung menjadi satu tiga baris ke bawah. Ya, itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan membuat di sini misalnya kota Medan yang bawah ini saya hapus, baru yang bawah juga saya hapus. Saya sisakan satu kota Medan di atas. Kalau saya save, otomatis ini yang bawah hilang ya. Hilang gitu ya. Baru kemudian kota Medan yang atas ini saya pengen tarik ke bawah sebanyak 3 kali. Berarti untuk penggabungan baris, apa namanya? Penggabungan garis namanya itu baris namanya row span. Berarti di row span-nya di mana? Di kota Medan sini. Kita row span berapa baris? 3 gitu ya. Kalau kita save, kita lihat hasilnya nanti jadi seperti itu. Gitu ya. Ini adalah salah satu pengenalan-pengenalan singkat mengenai table. Oke, kita sudah belajar table, kemudian jangan lupa untuk di-push pembacaan kita hari ini. Kita git status dulu. Ya, baru kita git add. Kemudian kita git commit min m membuat belajar mengenai tabel. Kita enter, baru kita git push. Oke, sudah. Kalau sudah, kita coba masuk ke materi selanjutnya seputar seputar array. Nah, untuk array ini juga lumayan penting ya. Kita coba membahas mengenai array itu misalnya di halaman baru. Di halaman baru nanti di sini kita coba bahas namanya array gitu ya. Kita coba buat satu row baru namanya array. Bagaimana array itu berfungsi? Misalnya saya buat satu row baru namanya get array, lalu kemudian saya buat function di sini, lalu kemudian saya return halaman array gitu ya. Kita coba belajar array. Oke, kita coba array ini nantinya ada dua yang akan kita coba pakai. Yang pertama itu nanti while, yang kedua itu nanti misalnya kita pakai for. Apa bedanya? Nah, contohnya di while. Nah, misalnya saya punya satu echo ya, misalnya hello ya. Hello Laravel gitu ya. Baru saya ingin Laravel ini diulang sebanyak 5 kali. Oke. Ya, misalnya saya untuk mengulang 5 kali, ini bisa kita pakai menggunakan for atau juga bisa pakai menggunakan while. Misalnya malas Pak pakai while atau perulangan. Kan bisa di copy sebanyak 5 kali. Oke, enggak masalah. Copy sebanyak
5 kali. Kalau ditampilkan ya ngulang dia sebanyak 5 kali ya. 5 kali. Bagaimana kok biar dia turun ke bawah? Tambahkan BR aja kan gitu ya. Tambah BR aja di sini. Ini seharusnya dari masing-masing ini akan turun ke bawah kan gitu. Nah, coba tampilkan sebanyak 10 kali. Oh, gampang. Ini kita copy aja. Nah, gitu ya. Baru dua lagi. Di sini kita tambahkan. Nah, bisa sebanyak 10 kali aman, gitu ya. Oke, misalnya coba tampilkan dari masing-masing Laravel itu, sebutkan jumlahnya itu berapa. Laravel 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Wah, itu caranya tidak ada cara cepatnya. Itu harus kita buat satu per satu gitu ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini akan terus kita lakukan sebanyak apa? Sebanyak jumlah perulangannya. Nah, cara ini enggak efektif. Nah, itu bisa kita atasi dengan menggunakan yang namanya while. Coba kita pakai yang namanya while. Kita buat satu variabel baru namanya nilai awal ya. Nilai awal. Atau gini deh, misalnya kita buat satu while baru ya, baru misalnya nilainya true. Jika nilainya true, maka tampilkan echo gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau saya buat seperti ini, ini akan menghasilkan hello Laravel yang tidak berhenti. Lihat di sini. Ya, Laravel tidak berhenti. Ini disebut dengan yang namanya di sini disebut dengan infinity loop. Ya. Lihat di situ error ya. Di sini kita harus hentikan, kalau enggak ini bakal ngulang terus sampai kapan? Sampai waktu yang tidak bisa enggak berhenti, sampai browsernya benar-benar capek tuh. Dia akan ngulang terus gitu ya. Dan cara ini enggak efektif. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat perulangan itu harus ditetapkan dulu nilai false-nya. Nah, pada saat saya lakukan seperti ini, selama nilainya bernilai true, maka cetak hello Laravel sebanyak apa? Ya, sebanyak nilainya true. Kapan nilainya false? Nah, kita harus tentukan dulu nilainya false itu kapan. Misalnya gini, saya punya satu variabel nilai awal itu 1. Ya, baru kemudian variabel nilai awal itu jika lebih kecil dari 5, maka tampilkan hello Laravel. Apa yang terjadi kalau saya save seperti ini, saya jalankan? Ini juga akan menghasilkan nilai infinity loop. Kenapa? Karena nilainya akan selalu benar ya. 1 lebih kecil nggak dari 5? Iya. Terus ngulang lagi, 1 lebih kecil dari 5? Iya. Terus ngulang sampai kapan? Ya, nggak ada berhenti, karena nilainya selalu benar. Untuk mengatasi itu, maka seharusnya nilai awal ini nantinya kita akan jumlahin 1. Nanti agar nanti ketika jumlahnya di bawah, di atas dari 5, maka while kita akan berhenti. Misalnya gini, saya buat nilai awal plus atau plus plus seperti ini. Nah, artinya kalau plus plus tambah 1, jadi setiap pengulangan nilai awalnya akan bertambah 1. Kalau kita lihat di sini, dia akan melakukan pengulangan sebanyak berapa kali? Sebanyak 5 kali gitu ya, sebanyak 5 kali. Mengapa 5 kali? Karena logikanya seperti ini. Nilai awal adalah 1 ya gitu ya. 1 lebih kecil enggak dari 5. Iya, maka dia akan ngulang ke atas. Nah, pada saat dia menampilkan hello Laravel pertama, dia akan turun ke bawah ngebaca, "Oh, nilai awalnya ini plus 1. Berarti nilai awal yang sebelumnya 1 akan bertambah 1. Jadi 2. Baru nilai awal yang sebelumnya 1 bertambah 2 akan dibandingkan lagi nih. 2 lebih kecil enggak dari 5. Iya. Maka tampilkan hello Laravel yang kedua. Maka 2 sekarang bertambah 1 menjadi 3. Kapan dia berhenti? Pada saat nilai awalnya sudah 6. 6 lebih kecil enggak dari 5? Tidak. Maka echo Laravelnya berhenti. Ini yang disebut dengan true false. Ketika kita membuat perulangan, kita harus menetapkan juga nilai false-nya. Kalau tidak, maka akan terjadi infinity loop atau looping forever. Misalnya untuk membuat
Halo Laravel 1 kali 2 kali 3 kali bagaimana? Itu bisa kita tetapkan aja, kita pakai yang namanya concat ya. Ini kita kasih concat seperti ini ya. Lalu kemudian di sini apa? Variabel nilai awal. Baru kemudian di sini kita kasih kali. Kan gitu ya. Kalau kita lihat hasilnya, nah, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau 100 kali gimana? Ya udah, di sini tinggal kasih 100 gitu ya. Nah, akan ngulang sebanyak 100 kali. Ini contoh sederhana penggunaan while di dalam PHP ya, yang kita terapkan bisa di dalam Laravel. Oke, kita coba save dulu untuk pengenalan kita mengenai while. Di sini kita bisa git status gitu ya, baru kita git add, lalu kemudian git status lagi. Oke, sudah hijau, kita git commit min m, lalu kemudian belajar while, lalu kita git post. Oke, seharusnya kalau kita lihat di sini kita sudah ada berapa commit nih. Kita sudah ada commitnya sudah 1 2 3 4 5 6 ya, 6 commit. Oke, selanjutnya kita coba belajar yang namanya for. Untuk for ini juga seharusnya bisa lebih mudah karena dia memiliki beberapa struktur yang memang sudah ditetapkan oleh for itu sendiri. Contohnya misalnya for seperti ini. Nah, dia akan membuat perbandingan seperti ini. Yang pertama itu sudah, dia sudah menetapkan nilai awal ya. Variabel ini bebas sebenarnya. Kalau mau kalian ganti ini variabel yang lain, maka harus yang lain juga harus diubah gitu ya. Nah, dia sudah menetapkan variabel awalnya berapa? 0. Baru dia langsung buat perbandingan. Misalnya saya pengen ngulang sebanyak 5 kali. Nah, baru plus-plus. Pada saat saya echo variabel i, apa yang terjadi? Misalnya saya echo, baru saya kasih concat untuk turun ke bawah menggunakan br gitu ya. Maka ini akan menampilkan angka dari 0 sampai 4 gitu ya. 0 dengan 4. Dan ini menjadi lebih mudah lagi. Lalu kalau misalnya saya menampilkan hello world, ya gampang. Ini tinggal kita tambahkan concat lagi di sini. Lalu misalnya hello world. Lalu kemudian satunya di sini kali gitu ya. Maka di sini seharusnya hello 01. Oh. Gimana caranya biar dia itu satu dimulai dari satu? Ini bisa kalian tambah satu aja. Kalau ditambah satu, ini satu kali, dua kali, lima kali. Kalau menjumlahkannya dari nilai awal, ini bisa kalian lakukan dengan mengubahnya ini menjadi sama dengan, ini juga akan berlaku 1 2 3. Oh, seperti itu ya. Oke, baru di sini kalau kalian ganti jadi 1, ini juga akan menghasilkan 1 2 dan 5. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh sederhana menggunakan for yang nantinya bisa kita pakai. Ya, lalu untuk for ini juga cukup sederhana, hanya seperti ini ya. Jadi konsepnya itu kalau teman-teman paham di while, seharusnya for juga akan lebih mudah nantinya. Nah, itu ya, kita coba git add ya, baru git commit belajar for, baru kita git push. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini mengenai berbagai perulangan menggunakan array, for, dan while. Lalu kemudian nanti kita pengen terapin nih konsep array ini dalam bentuk perulangan nantinya yang kita bisa terapkan ke dalam tabel mahasiswa. Coba kita hapus, ini kita hapus. Lalu kemudian saya pengen membuat satu data baru nantinya itu di mahasiswa. Misalnya saya pengen buat satu variabel npm
di sini isinya sebuah array gitu ya. Array-nya ini berdasarkan data, misalnya 123, 124, 125, 126. Nah, ini adalah data array gitu ya. Bagaimana cara saya untuk mengirim array ini ke dalam data, ke dalam return view di mahasiswa? Itu bisa kita lakukan dengan dua cara ya, bisa menggunakan compact lalu kemudian datanya apa, variable npm. Ini bisa kita lakukan seperti ini, lalu kemudian di dalam mahasiswa itu nanti saya pengen tampilin array ini ke sini, ke dalam tabel mahasiswa kan gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu, ini saya hapus, saya sisakan satu, row span-nya juga saya hapus ya. Nah, ini saya hapus, lalu yang call span-nya juga saya hapus misalnya. Nah, TTL-nya saya hapus. Oke, ini biarin aja deh. Oke, kita biarin aja. Nah, saya pengen melakukan pengulangan menggunakan while untuk memanggil data npm. Itu caranya bisa kita lakukan menggunakan sintaknya bled menggunakan while. Jadi kalau kita coba, kalau kita kemarin membuat while itu di sini ya seperti ini ya, while, lalu di sini ada tutup kurawal, baru penutup kurawal. Nah, kali ini kalau kita menggunakan blade, ini kan ada filenya bentuk blade, cara itu nggak kita pakai. Kita menggunakan cara file blade-nya itu bisa menggunakan b while ya. Kita enter. Kenapa bisa terbentuk seperti ini? Ini kalau teman-teman sudah install yang namanya extensionnya Laravel Blade Snippet. Jadi untuk yang belum install silahkan diinstall dulu ini Laravel Blade Snippet, agar nanti ketika untuk memanggil beberapa sintak-sintak dari Laravel itu jauh jadi lebih mudah ya. Baru kemudian saya punya satu variabel nih, satu variabel namanya npm. Saya pengen melakukan pengulangan menggunakan while. Oke, konsepnya while ini kan dia harus melakukan nilai awal dan juga berapa kali perulangan itu dilakukan. Jadi saya pengen harus tahu dulu perulangan ini dilakukannya berapa kali gitu ya. Nah, saya butuh yang namanya variabel nilai awal. Berarti saya butuh nilai awal di sini, ataupun nilai awalnya itu bisa kita buat di atas ini ya, bisa juga. Untuk nilai awal itu saya buat PHP variabel nilai awal itu sama dengan 1. Nah, lalu kemudian nilai awalnya sudah ketemu, saya buat saat variabel nilai awal nih menggunakan tag PHP ya di dalam mahasiswa titik blade. Lalu kemudian saya pengen tahu dia ini ngulang berapa kali. Bagaimana caranya kita tahu dia ini ngulang berapa kali? Saya pengen tahu jumlah dari npm ini, variabel ini berapa array-nya gitu ya. Misalnya saya pengen lihat gini. Saya pengen lihat kalau saya return npm, ini seharusnya yang tampil nanti adalah kalau saya akses mahasiswa, maka yang tampil adalah array dari mahasiswa ya, yang tadinya kita buat di dalam mahasiswa itu. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan menampilkan array sejumlah dengan isi dari array itu kan gitu ya. Nah, ini nantinya saya pengen tahu nih jumlah array ini ada berapa, jumlah dari datanya ya, bukan jumlah array ya, jumlah data di dalam array ini ada berapa, agar kita lakukan, agar kita tahu nanti berapa kali dia harus mengulang di dalam while. Itu caranya bisa kita buat dengan cara menampilkan count baru variable npm kan gitu ya. Kalau kita lihat hasilnya ini seharusnya menampilkan jumlah data di dalam array itu. Kalau kita lihat di sini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti sudah ketemu. Nah, nantinya count ini, npm ini kita kirim melalui compact ke dalam while untuk kemudian dibandingkan gitu ya. Berarti di sini kita sudah dapat ya count, lalu kita kasih variabel namanya jumlah, lalu kita kirim dia ke dalam compact. Caranya kalau pakai compact gampang, koma namanya jumlah. Nah, sekarang jumlah sudah bisa
kita panggil. Berarti di sini jika variabel nilai awal itu lebih kecil sama lebih kecil dari apa variabel yang kita kirim, yaitu jumlah variabel jumlah, maka apa yang kita lakukan, maka disebut di sini PHP variabel nilai awal plus plus gitu ya. Baru kemudian yang di TR ini kita pindah ke atas ya, kita ALT tab ALT panah atas, kita tarik di atas. Nah seperti ini dia. Kalau kita lihat hasilnya, ini seharusnya si tabel akan tampil sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena memang datanya ada jumlah perulangan di sini sebanyak 3 kali karena nilai awalnya 1 ya. Biar dia jumlahnya sama dengan yang di sini, ini seharusnya pakai sama dengan ya. Kita buat sama dengan deh. Nah, sebanyak 1 2 3 4. Nah, NPM-nya kan belum berubah nih. Dia kita pengen dia itu berubah berdasarkan isi dari array yang kita kirim ini. Itu bisa kita kirim dengan cara apa? Di sini kita masukkan. Kalau di dalam blade itu cukup pakai tanda kurawal dua kali seperti ini. Lalu kemudian variabel apa yang kita kirim tadi namanya? NPM. Berarti di sini variabel NPM. Kita save. Oh ya, ini untuk variabel NPM gini ya. Misalnya gini, mengapa ini error? Oke, untuk lebih jelas saya jelaskan seperti ini. Misalnya ini saya hilangkan dulu seperti ini ya. Ini saya komentari atau saya hapus dulu deh, ini saya komentari deh. Kenapa error? Kenapa ini error? Kata dia gini, HTML spesial ini dalam bentuk array. Jadi untuk memanggilnya kita harus masukkan dia itu pada array keberapa. Jadi kalau misalnya saya masukkan array-nya ini jumlahnya misalnya gini. Saya masukkan variabel npm pada array ke 0. Kalau saya save, ini yang tampil siapa nih seharusnya? Si 1 2 3 ya. Kalau saya save, yang tampil 1 2 3. Kalau misalnya saya buat array ke 1. Wah, 1 2 4 berarti artinya apa? Artinya kita harus tahu dulu array mau kita tampilkan ini berada pada array ke berapa. Lalu kemudian tampil dia. Nah, jadi seharusnya array-nya di sini siapa? Nilai awal gitu ya. Berarti di sini kita tinggal panggil dia berdasarkan array-nya. Berarti untuk dimulai dari array ke 0, maka nilai awalnya seharusnya tidak boleh 1, tapi harus jadi 0. Nilai awalnya jadi 0, baru ini sama dengan lebih kecil. Baru kemudian npm-nya dipanggil berdasarkan array-nya. Untuk array-nya siapa? Variabel nilai awal. Nah, pada saat seperti ini seharusnya tampil 1 2 3 4 1 2 4 1 2 5 1 2 6. Ini ngambil dari variabel npm. Gitu ya. Begitu juga dengan nama. Misalnya nama juga saya pengen buat ngambilnya dari array. Nama ini misalnya dia berisi string, jadi harus tanda petik. Misalnya nama Jono, baru Joni, Juna, dan Jena. Nah, baru kemudian kita kirim dia menggunakan compact. Di sini nama. Lalu kemudian di sini kita isi dengan apa? Variabel nama, variabel nilai awal. Nah, nama ini ngambil dari array yang kita buat di web gitu ya. Nah, jenis kelamin gimana? Ya nggak masalah, bisa juga kita buat seperti itu. Nah, ini adalah contoh sederhana menggunakan while di dalam pemrograman Laravel ya, menggunakan PHP. Kalau kita simpan dulu untuk contoh while, kita git add, kita git status dulu deh, status. Nah, kita sekarang udah modifikasi 2 nih, baru kita git add, kita git status lagi, kita git commit, baru
membuat array yang kemudian dipanggil ke dalam tabel mahasiswa menggunakan while. Kita git push. Oke, sudah ya. Misalnya gini, saya pengen membuat ini tapi menggunakan for. Gimana caranya? Tidak menggunakan while. Kalau menggunakan for, ini caranya juga jadi lebih mudah. Kalau menggunakan for, misalnya ini saya ganti misalnya before seperti ini. Nah, pada saat di for akan ada nilai awal yaitu sama dengan 0, lalu variabel i lebih kecil dari count. Count ini apa? Kita sudah punya count yaitu variabel jumlah. Berarti di sini count kita ganti jadi jumlah. Lalu kemudian di dalamnya tinggal kita masukkan tr seperti ini, lalu td, baru di dalamnya tinggal kita masukkan yang pertama untuk si variable npm. Nah, isi array-nya ngambil dari mana? Variable i gitu ya. Ini juga hasilnya seharusnya sama ya. Nah, 1 2 sama. Untuk nama sama. Kita bisa ganti di sini sama. Di sini adalah variabel nama. Berarti di sini juga nama. Nah. Jadi lebih mudah ya. Nah, kalau misalnya jenis kelamin kita pengen buatnya itu sama semua. Ya udah kita buat aja jenis kelaminnya laki-laki. Laki-laki seperti ini ya. Nah, gitu ya. Bisa juga, atau bisa juga nanti tinggalnya juga sama Kota Medan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau menggunakan for ini jadi lebih mudah ya. Karena dia sudah menetapkan di bagian atasnya itu untuk perulangan nilai awal, perbandingan kondisi dan increment ya. Jadi kita enggak perlu lagi buat. Oke, ini contoh sederhana menggunakan for. Kita git status, lalu kita git add, baru kita git commit, kita git status lagi, kita git commit min m, membuat array pada membuat fungsi array ke dalam tabel mahasiswa menggunakan for. Kita git push. Oke, kita sudah punya di dalam sini beberapa commit sekarang ya. Kita sudah beberapa commit nih, kita sudah belajar banyak hari ini ya. Bootstrap, navbar, row and call, table, while, for, membuat array yang kemudian dipanggil ke dalam tabel mahasiswa menggunakan while, baru membuat fungsi array ke dalam tabel mahasiswa menggunakan for. Ini sudah banyak kita lakukan. Oke, untuk pembahasan terakhir, misalnya saya pengen buat gini. Di sebelah kiri ini untuk halaman mahasiswa, lalu di sebelah kanan untuk form input data mahasiswa. Bagaimana caranya membagi dua mereka? Itu bisa kita lakukan seperti yang sudah kita bahas pada pembahasan kolom ya, row and call. Kita sudah bahas di sini ya. Row baris, kolom row adalah baris, call adalah kolom. Nah, ini bisa kita lakukan seperti yang kita buat pada yang sebelumnya menggunakan call ya, baru row SM ya, baru callnya 6. Kenapa 6? Agar nanti halamannya terbagi menjadi 2 seperti yang kita buat pada halaman depan. Nah, ini bisa kita terapkan juga di halaman mahasiswa. Oke, misalnya kita pengen bagi 2 nih halamannya. Yang pertama saya pengen membuat halaman ini itu bisa kita titik row ya, baru kita titik call min sm 6, baru satu lagi call min sm 6 ya. Lalu kemudian yang kolom ini saya pindah sekarang ke halaman 6. Nah, kalau kita lihat nanti seharusnya ini jadi terbagi 2. Nah, gitu ya. Yang sebelah ini
saya kasih judul nanti di kolom halaman 6 ini, halaman H4 gitu ya, tabel mahasiswa. Oke, baru sebelah kanan kita pengen buat form. Di sini kita buat H4 form mahasiswa. Oke, kita buat di sini ya. Oke, untuk pembuatan form ini penting. Form ini nanti cara penulisannya itu titik form ya, form seperti ini. Nah, form ini nanti isinya apa aja? Ada action dan ada metodenya. Metode ini nanti terbagi menjadi dua, ada post dan get. Ya, masing-masing fungsinya beda. Nah, action gunanya untuk apa? Action nanti gunanya untuk mengirim data. Action berarti aksi. Setelah diklik tombol simpan, maka akan dilanjutkan kemana gitu ya. Maka itu diproses menggunakan action. Nah, sebagai contoh kita menggunakan metodenya get dulu. Baru actionnya kita buat kosong. Kalau kosong apa yang terjadi? Maka kalau kosong dia harusnya diproses di halaman yang sama. Misalnya gini, saya punya satu bentuk baru ya, namanya itu untuk datanya itu misalnya saya punya judul menggunakan label itu npm. Npm ini untuk judul ini biasanya digunakan menggunakan label. Kalau kita tes nanti hasilnya menjadi seperti ini ya, npm. Misalnya saya pengen buat sebuah inputan kolom untuk mengetik nanti tempat di mana npm itu bisa diketik seperti ini. Itu pakai apa? Itu menggunakan input. Berarti kita input di sini, input gitu ya. Inputnya ini tipenya ada macam-macam, ada teks. Kalau teks ini bentuknya seperti ini ya, bisa diketik dengan huruf. Baru ada lagi namanya number, ini bisa diketik dengan, dia hanya bisa diketik oleh angka gitu ya, nggak bisa oleh huruf. Lalu kemudian ada div, ini hanya bisa diisi oleh, dipilih menggunakan tanggal. Lalu kemudian ada file, ini berfungsi untuk upload file gitu ya, ini biasa digunakan untuk upload file. Lalu kemudian yang lain-lain misalnya ada password dan sebagainya, ini password bisa digunakan untuk input password gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat tampilannya, kita tidak pengen dia itu berada di samping, tapi dia pengen di bawah. Itu bisa kita lakukan dengan membuat kelas di dalam Bootstrap namanya form control. Nah, dia jadi turun ke bawah dan juga ada efeknya gitu ya. Lalu kemudian untuk kelasnya yang lain, kita saya pengen itu ada nama mahasiswa, itu saya kasih label juga nama mahasiswa. Nah, untuk npm biasanya saya ketiknya untuk number karena di input biasanya dengan menggunakan angka. Baru kemudian input untuk nama saya pakai kelas. Untuk lebih cepat inputnya gini ya, kita bisa itu membuat input titik dua, tipenya apa? Untuk tipenya saya buat teks, baru titik kelasnya form control. Nah, kalau saya tap ini otomatis membentuk ya. Kalau saya save, maka akan menampilkan satu kelas mahasiswa ya, untuk label mahasiswa dan inputan juga ada npm dan mahasiswa. Bagaimana caranya agar npm ini berada di sebelah kiri inputannya, baru mahasiswa ada di sebelah kanan gitu ya. Itu bisa kita lakukan dengan cara membuat sebuah row di sini. Kita gitu, buat row. Baru kemudian kita buat call min sm 6 untuk kemudian dibagi dua. Call yang 6 kita isi dengan npm. Baru call 6 satu lagi kita isi dia dengan nama. Nah, gitu ya. Kalau kita save nanti dia akan bersebelahan. Bisa enggak Pak ini di dalam kolomnya ini dibuat teks? Itu bisa kita pakai menggunakan namanya placeholder.
itu misalnya input npm, atau bisa di sini kita pakai placeholder input nama mahasiswa. Oke. Nah, seperti itu ya deh, seperti di judul. Nah, seperti ini. Lalu kemudian di bawahnya kita pengen juga ada halaman, ada untuk jenis kelamin dan tempat tanggal lahir. Misalnya di sini saya pengen buat satu row baru untuk baris ke bawah, itu kita pakai row call min sm 6, labelnya untuk tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir ini kita pakai inputnya itu date, kelasnya sama ya, form control. Lalu kemudian saya save. Nah, tampil tanggal lahir gitu ya. Lalu kemudian di sebelah kanan ini saya pengennya itu ada program studi. Program studi ini nantinya itu diambil menggunakan drop down. Itu bisa pakai select ya. Jadi di sini kita buat satu call baru, jumlahnya 6. Ini kita kasih label namanya program prodi aja. Misalnya kita kasih namanya select, baru kelasnya form control. Nah, select ini isinya apa? Yang pertama option. Option pertama itu kita kasih misalnya sistem informasi, baru bagi tiga ya, menjadi teknik informasi science data. Oke, kalau kita lihat hasilnya nanti jadi seperti ini ya. Nah, untuk tombolnya gimana? Tombolnya kita buat aja dia di bawah row. Di sini kita buat button ya, baru simpan. Nah, untuk kelasnya gimana? Nama kelas untuk button ini kita bisa pakai kelas BTN. Kalau warnanya biru kita bisa pakai primary. Nah, seperti itu ya. Biar agak dia ada space-nya kita kasih di dalam kelas div baru namanya form group. Lalu kemudian buttonnya kita masukkan ke dalam form group. Nah, oke, baru agar ada spasinya kita tambahkan margin top 2 lah ya, agar ada batasnya. Oke, lalu biar dianya full dari kiri ke kanan itu. Itu bisa kita buat dengan style namanya width 100% gitu ya. Oh, dia tidak bisa di sini. Oke, kita coba buat dia ini enggak usah di dalam form group tapi di dalam row. Coba ya, kita coba di dalam row call min sm 12, baru kita buat di sini tim form group. Oh, dia enggak mau. Baru kita buat di sini stylenya widthnya 100%. Coba kita tes, nggak mau. Oh, kita butuhnya bukan di rownya tapi di dalam buttonnya. Kita kasih buttonnya itu style 100%. Nah, baru kita kasih dia ada jarak, kita kasih row-nya MT4.
Nah, seperti ini. Nah, terlalu jauh MT2 deh ya. Nah, seperti ini kurang lebih untuk pembuatan form. Ya, untuk fungsi-fungsi dari form ini nantinya itu dapat bermacam-macam. Misalnya untuk tombol button. Tombol button ini biar bisa kita klik simpan itu bisa kita lakukan dengan memberikan masing-masing inputan ini adalah dengan atribut masing-masing. Misalnya saya butuh data dari masing-masing ini, saya harus berikan atribut mereka. Di mana berikan atributnya? Dengan memberikan name dari masing-masing inputan. Misalnya pada npm saya kasih name npm baru mahasiswa, saya kasih nama mahasiswa. Apa beda name sama ID? ID ini biasa digunakan dalam proses-proses jQuery JavaScript, yang biasanya itu kalau menggunakan jQuery JavaScript tidak perlu lagi pakai name, walaupun ada beberapa kondisi yang membutuhkan name dan ID sekaligus, tapi karena kita belum menggunakan jQuery jadi untuk ID kita tidak butuh ya. Jadi ini untuk sementara kita hapus aja. Baru untuk name ini kita pakai nama mahasiswa. Tanggal lahir juga kita pakai, namanya adalah tanggal lahir. Lalu kemudian untuk prodi kita kasih namenya prodi. Oke. Lalu kemudian untuk button ini ada dua tipenya. Yang pertama tipenya itu untuk button. Jadi kalau button ini ketika diklik dia hanya sebatas tombol yang tidak memberikan efek apa-apa gitu ya. Kalau diklik, saya klik ini, kalau diklik tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ada lagi yang namanya submit. Kalau saya klik nantinya dia, jika dianya itu berada dalam form yang sama ya, ini form yang sama dengan metodenya get. Jadi seharusnya ketika saya klik simpan, dia akan mengirim setiap identitas dari masing-masing inputan kemana? Ke dalam URL. Kalau misalnya saya ketik npm 123 mahasiswa misalnya Fulan, tanggal lahirnya misalnya saya kasih buat tanggal 1 November 2023. Untuk prodi apa yang akan terjadi? Ketika saya klik ini akan menghasilkan value 0. Kenapa? Saya di option saya isi nilai value-nya 0 ya. Ketika saya klik seharusnya npm ini nanti menghasilkan 123 di URL nama mahasiswa Fulan tanggal lahir 1/1/2023 11/01 prodinya kosong gitu ya. Coba kita tes. Nah, di sini kalau kita lihat npm-nya sesuai dengan yang kita klik ketik tadi, yang kita kirim tadi ya, npm. Lalu nama mahasiswa sesuai dengan yang kita ketik tadi, tanggal lahir juga sesuai dengan formatnya, format bawaan dari MySQL-nya, tahun, bulan, dan tanggal. Prodinya kosong. Kenapa prodinya kosong? Karena pada saat di option kita buat value-nya kosong. Kalau misalnya sistem informasi 1, value teknik informasi 2, data science 3, maka ketika saya krim apa yang terjadi? Maka misalnya saya isi 123, nama Fulan, tanggal lahir 1. Kalau saya pilih teknik informasi apa yang tampil nih di prodi? Akan tampil angka 2. Gitu. Kenapa 2? Karena value-nya 2. Boleh nggak tanpa value kita buat option-nya? Boleh. Kalau misalnya saya hapus value-nya, kalau saya hapus value-nya apa yang terjadi? Maka seharusnya yang tampil nanti ketika dikirim itu adalah data dari option itu, bukan berdasarkan value. Misalnya 123 nama Fulan tanggal lahir tanggal 1, saya pilih misalnya teknik informasi, ketika saya klik yang tampil adalah nama dari option itu gitu ya. Ini menggunakan get. Kalau misalnya saya ganti pos apa yang terjadi? Kalau saya ganti pos ini seharusnya nanti akan error. Mengapa? Mengapa error? Karena nantinya si Laravel ngebaca, oh untuk metode post belum ada nih, kita belum pernah buat metode post. Jadi itu nanti berfungsi kalau misalnya kita sudah belajar yang namanya controller.
kita coba buat di sini misalnya contoh untuk yang pos ya. Misalnya kita coba data yang sudah ada, baru saya pilih tag nomor, saya klik, ini akan error. Dia ngebaca, oh method pos tidak support untuk route mahasiswa katanya. Support method itu get, head dan sebagainya. Jadi ini nanti akan kita bahas lebih lengkap di dalam controller. Gitu ya. Oke, hari ini kita cukup belajar banyak mengenai, hari ini kita belajar membuat form, tag form gitu ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang form. Kita akan git status dulu, kita lihat ya, baru kita git add, baru kita git commit. Belajar membuat form di dalam halaman mahasiswa. Oke, kita git push. Oke, kita sudah selesai. Kalau kita lihat di git base kita, kita sekarang sudah punya beberapa commit. Nah, kita sudah banyak commit yang kita pelajarin hari ini ya. Kita belajar mengenai Bootstrap 5 yang di video sebelumnya, Bootstrap 5. Baru kita tadi belajar push pertama project kita, baru Laravel Bootstrap 5 cara menggunakannya gimana, kemarin sudah kita belajar, dan navlink juga, baru membuat navbar dari Bootstrap, baru menerapkan row dan call ke dalam view index, belajar table, while, for, array yang kemudian dipanggil ke dalam tabel mahasiswa menggunakan while, baru menggunakan for pada tabel mahasiswa, lalu terakhir kita belajar membuat form di dalam halaman mahasiswa. Oke, demikian untuk video pembelajaran hari ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.